Macam mana angkat nak? Angkat nak, angkat nak. Bukan beratur ke? Eh. Oh, betul dia? Ha. Alah, aku ada baca lah asal fikir tu. Ha. Ya, gila. Apa dah cakap? Cakap aku tak betul. Okay, apa dah cakap? Beratur pas pergi hotel kan, aku nak jalan rambut ni. Weh, serius lah. Aku rasa ni, weh. Jangan betul. Tu macam kau ikut-ikut dia berkelip. Dia berkelip. Aku cakap kau benda temperature apa bendanya, bukan temperature dah, pun. You guys, what's up? Selamat datang ke vlog kita yang pertama. And kita pergi mana ni? Dia. Aku tak tahu lah. Kita semua bagi duit dekat Hitch. Oh. Jadi dia yang settlekan lah. Oh, sebab kita rasa nak get away from the city lah orang cakap. Kita nak pergi keluar sebab kita stress. Masih banyak kerja. And macam Podo cakap, kita dah bagi duit ke Hiz untuk dia selesaikan, untuk dia plan apa aktiviti kat mana kita nak pergi. And sekarang ni kita tengah tunggu mana Hiz. Mana ni? Tu budak tu. Ha? Sorry. Lambat. Aku sakit perut. Kau berat memang lama. Keluar tak? Keluar. Banyak tu. So Hiz, kita nak pergi mana ni? Aku bawa kereta je. Okay, sekarang ni kau tahu kita ke mana kan? Surprise lah. Surprise. Kau tahu tak? Tak. Surprise lah. Hello, kau kat mana? Sorry lah, aku lambat. Ya, jap. Aku berak tadi. Haa, sikit-sikit berupi berak awal-awal. Habis sebelum sebuah berak boleh tak? Lambat sangat ni, lambat. Sabarlah. Kan? Macam mana angkat nak? Nanti tempat gue tahu. Jumpa kat sana, Okey. Eh, kita jumpa kat mana? Sana. Okey. Haa, okey. Cepat sikit. Arif. Cepat sikit, tutup. Jujur, kena kawin. Dah lambat. Cepat. Gerak cepat. Kau yang lambat. Kau cakap dah lambat pula. Maksudnya kau cakap, cepat dah lambat sebab aku lambat. Okey, sekarang ni dah pergi ke titik pertemuan antara titik Pak An. Kita kena jumpa titik pertemuan kita dengan kereta satu lagi. Kereta daripada Setia Alam. Adit tidur rumah Gohan, tapi Adit hilang kat rumah Gohan. Kena sorok ke apa? Adit tidur kat bandar tu. Hotel ke, resort ke, homestay ke? Ui, ini hotel yang baik. Jangan risau, aku tak markup dek korang. Aku memang gunakan sebaik yang mungkin. Yes, ada swimming pool. Ada pool. Pool yang kita main macam snooker tu tapi kecil lah. Oh, tahu. Yang warna biru tu kan? Lepas tu, breakfast dia bagi. Bagi eh? Haa. Pong ada pingpong? Pingpong pun ada. Okay. Pingpong masas. Yo. Haa. Pura apa ni? Kita nak pergi mana sebenarnya ni? Tempat tu rahsia lah. Jadi kalau tempat tu rahsia, tak boleh bagi tahu lah. Asallah. Surprise. Dia rahsia ke surprise? Dia bila rahsia jadi surprise lah. Surprise bahasa Melayu apa lah? Kejutan. Okay. Kejutan elektrik. Surprise electrician lah. Oi, ya Allah. Lagi satu, tempat ni dekat Johor lah. Aku boleh tahu. Tahu tempat dekat Johor? Tapi Johor ni? Johor. Okey, sekarang ni Pan, kita nak jumpa dia orang kat mana ni? Plan jumpa dekat R&R Serpan. R&R Serpan? Haa. Asal R&R Serpan? Tu R&R yang paling awal lah. Weh, sejam lagi tu, penat kau nak tunggu. Takpelah, teman lah. Okey, tak ada hal. Aku memang teman. Ni muka-muka ni kau tak pergi lah. Haa, aku teman. Babi. Tidur pula. Kau tak teman. Tahu pala apa? Apa dah? Pala but. Bangun! Bangun! Sampai pun. Aku dah cakap aku teman kau kan. Baik tu. Baik tak payah. Okay guys, orang 50. Okay, tak tahu lah benda yang paling best. Tak bawa OLED. Serius lah? Ya bodoh. Tak payah pakai 50. Kau serius lah? Haa, tu. Bangang ni dengan kau ni. Benda berikir lah. IC dia? Tak ada. Bodoh lah. Takut pula aku ditemukan IC. Betul lah. Ada kat phone kan? Tak apa lah, kena tangkap tak apa. Kalau kena sama kan aku QR. Geng, sorry tu geng. Selamat tu. Sorry tu.
toilet tadi dua kali. Toilet belakang lah tunggu. Okey, relax. Okey, hotel kita nak pergi ni, aku rahsia. Rahsia. Tapi dia dekat Johor. Johor. Tak pergi Johor. Johor tu besar. Lagi Johor ni. Johor kat Kelantan eh? Bukan, Johor kat Johor lah. Okey, hotel dia korang takkan menyesal. Korang takkan menyesal sebab hotel dia ada swimming pool, ada pool. Pagi-pagi. Lapar kan? Pagi-pagi lapar kan? Ada breakfast, bhai. Ini lah tu hotel dia berani. Hotel tu. Muka berantuk ke? Eh, betul dah. Alah, aku ada baca lah kat Twitter tu. Ya tu. Serius lah. Tak, sus. Weh, betul. Ya gila. Apa dah cakap? Cakap dah betul. Okay, apa cakap? Hang lah. Kau cakap ada bilik ni tak ada orang. Tapi dia punya reception lah. Receptionist dia kata ada satu bilik tu tak ada orang check in pun. Tengok-tengok cleaner datang, dia macam dah ada orang duduk. Sepah lah. Tu lift dia selalu rosak. Orang cerita lah. Sudah. Aku dah letak langan naik tangga. Dubat dia rosak. Aku duduk rahsia-rahsia lah. Lantu baik. Tapi dah bayar ke? Dah bayar dah. Benda dah bayar kot. Kita. Okeylah. Kita pergi juga tempat ni. Kita duduk satu bilik. Bilik dia besar. Kita duduk satu bilik. Kalau kena kacau hantu, Reza kan ada. Bapak dia ustaz. Kalau otak lah, Bapak dia polis. Polis. Tapi okey je tempat tu. Try lah. Aku rasa itu semua orang tipu tu. Dah, jom gerak. Kita dah lambat ni. Dah pukul berapa lah sekarang? Sekali ya? Duduk sekali lah. Kalau ada tu sekali ya? Duduk sekali. Bukan pak dia ustaz ke? Bapak dia polis. Bapak dia. Tak buat lagi. Masa bapak dia. Bapak dia ustaz lah. Dia dah tukar polis tadi. Bapak dia polis ke ustaz? Jeruk mangga. Handsome boy. Krepek pisang tanduk. Panjang lah macam nak sebut tu. So guys, walaupun diorang marah-marah, kenapa tak kasi bel bodoh? Macam aku cakap tadi lah, kita gaduh-gaduh pun diorang bukannya. Diorang memang marah-marah tapi kita dah kenal lama kan. Aku rasa diorang tak adalah macam nak kutuk-kutuk aku. Bodoh dah gemuk. Bongok betul. Faham diorang ni. Diorang sebab tu kawan diorang. Dia okey. Itu personal. Tapi worth it. Memang patut lah. Ya. Lama amat tunggu kita. Macam Adib mungkin lah Adib. Tapi Reza aku rasa tak. Reza tak. Reza lagi lah. Reza tak bercakap. Tapi tak elok dia korang kutuk ni. Teruk tu dia. Bodoh. Ya kena kutuk. Kena kutuk. Ini macam tu lah melawak-melawak dia. Aku dah faham Reza ni. Reza pula buat. Dia pakai jaket. Tunggu. Itulah ni. Silap ni jenis. Adib situ. Tapi okey je kot. Okey. Dia tak marah. Tapi sporting kan. Sporting. Alah benda kita bukan lewat sangat pun. Panas weh. Tau panas. Aku duduk. Aku on the call dengan dia. Apa? Serius baik. Tadi call apa ni? Bodoh betul. Tak, dia cakap call kot. Dia tak lagi sejam. Lepas tu sikit perut nak terberak. Cakap. Berak lah sebelum subuh. Kau sebab subuh kan lambat. Masalahnya dia berak 2-3 kali. Aku keluar je. Lepas dia cakap okey. Bodoh dia sorang dia bodoh lah. Jangan marah. Relax. Sabar. Tapi guys, ada pun. Hei, sekut dah kenal lah. Silap aku pakai jaket ni yang tau tak. Lepas tu pakai singlet yang tau. Panas ni. Dia panas tu, dia bahang ni. Kepala telinga tau. Aku tengok Seremban pun ada dua. Betul tu Seremban tu. Baru sampai Seremban. Dia nak pergi Johor tau. Dia macam, kita jumpa tanah baru lah. Sebelah Seremban ni. Apa nak namakan lah? Aku ada idea. Letak nombor 2. Kenapa dia tak buat Seremban baru? Kan senang. Kita tapi gentle lah. Tremble lah. Tremble lu benda ni. Tremble lu. Tak tahu lah. Kita dah percaya lagi. Gamble bukan haram lah. Jangan gamble tu, Dik. Everyday kita gamble sebenarnya. Kita gamble masa. Kita gamble. Ya, bodoh. Gamble masa tu. Maksudnya kita gamble dengan Hiz lah. Betul. So, nak tikar nombor apa? Let me stop you right there. Tapi aku dah bilang apa tadi? Kita sampai pukul 5 petang apa? Apa yang ada apa kat belakang tu? Tak lah, dia kena cakap macam kita nak pergi Johor kan? Kita sampai 5 petang lah tapi Tapi apa? Dah habis lah. Tapi Wiz, dia tak bagi lokasi Wiz tak? Dia bagi tak? Tak lah, kat grup tadi dia? Dia tengok kat grup? Tahu ada, tak lah. Dia bagi? Kita kena ikut je lah, tak tengok pak anda ada pak anda. Kita bagi lagi? Kau tengok pak anda sini. Dahlah lokasi tak bagi, laju lah tu. Itu dia Pak Anu Manu dengan Betul Emma. Kalau kau boleh nampak dekat, jangan Pak An, bukan autopilot, bukan autopilot. Betul ke ni? Hilang tu Pak An. Ada tu, tak bagi location, kena suruh record dia macam ni. Kau tengok depan tu. Betul Pak An. Jauh gila Pak An. Dia nak suruh kita ikut dia. Masalahnya share location. Itulah tu. Tak, function. Dua orang bodoh. Betul kat dia kau pun sama kau tak? Jangan bawakan
kanan kalau slow bahaya. Oh, betul cakap ni. Aku tak tahulah. Dia macam tak plan sangat kan. Dia macam apa tak tahu dah pergi Johor. Aku kata dah. Selepas subuh gerak. Sekarang pergi bawah aku cakap pergi 10 kot. Sekarang pergi bawah. Tak 10. Nak pukul 11 lah. Nak pukul 11. Aku nak bagi aku subuh 10 sebab sedar ada aku. Ni subuh session ke apa kan? Ini dia kata sorry lah Melayu. Ha. Ay, cakap kita Melayu tak relevan lah sekarang ni kan. Ini ke Melayu ni. Siapa tadi sebut aku anak Pak Ustaz? Bukan anak Ustaz. Bukan. Aku nampak macam Ustaz Don. Oi. Tapi tak. Ni Ustaz Don play play. Don't play play. Ini bukan Ustaz Don. Don't play play. Tapi kalau bapak dia Ustaz pun, bukan bapak dia ikut sekali. Betul juga. Oh betul lah. Tak. Tapi dia kalau kata bapak dia Ustaz, anak dia mesti macam anak Ustaz. Asal dia Ustaz kau jauh tu. Tapi kalau aku Ustaz, dia nak berubat tapi jauh. Kalau pakai FaceTime pun ya. Hotel tu hotel lah. Kita dah tengok budak tu dah Google semua dia cakap. Aku search tadi, hotel tu dia berhantu dia cakap. Ada Pak An pun cakap tadi kat aku. Aku tak perlu Google. Dah tahu dah hotel tu berhantu. Macam anak aku kan. Sebab confirm lah. Dah confirm. Aku dah confirm dah. Aku dah lama dah. So nak bagikan bukti. Memang tahu dah lah. Aku dah tahu dah. Lawak tak apa? Oh, aku pun tahu. Aku dah tahu. Aku dah tahu. Macam hits aku lah. Kau rasa kan? Kau rasa hits sengaja ke atau memang? Tak, sebab hits tak pernah. Tak selalu buat perangai macam ni betul ya? Eh, kau tak kena hits ke? Eh, tak masuk. Tak kena hits. Betul, bro. Tapi, bila cakap macam tu, bawa kita belajar kan, bro. Let's say, kalau kena kat kacau kan. Aku rembat hits dulu. Aku nampak hantu kan hits kan? Aku rembat hits dulu. Okay, aku nak bagi kau teka-teki. Okay, aku pergi teka-teki. Okay, M. Binatang apa yang boleh membunuh manusia? Singa. Harimau. Dia binatang kecil tapi boleh membunuh manusia. Nyamuk. Itu serangga, bukan ni. Cepat, Pan. Aku rasa Pan bijak. Salah. Belum lagi. Harimau. Binatang. Alilah, harimau. Oh, yeah. Apa hal? Salah. Jawapan dia cicak. Saya pula cicak? Cicak nafas. Sesak. Bodoh. Sesak nafas. Bukan cicak nafas, bodoh. Comel ke cicak? Ya, aku rasa tadi tunggu lama tu buat rasa panas sikit lah. Ni, yeah. Habis aku pakai jaket lagi, dah lah panas hati, panas badan lagi. Ya, yeah, aku panas. Kena si stroke lagi, aku tak tahu. Dah lah, matahari terik ni. Okay, aku ada. Okay, apa? Ni kereta kan, kau tengok kereta kan. Banyak kan. Okay, dalam banyak-banyak kereta Honda. Hey, apa benda soalan dia? Tak ada soalan. Aku buat jawapan dia. Pocong yeah. Pocong apa yang paling orang tak takut? Pocong apa orang paling tak takut? Pocong? Salah, pocong. Pocong dalam game? Salah. Pocong apa? Pocongan harga. Tak, itu yang TikTok tu yang masak tu. Ayamnya dipocong-pocong, dimasukkan di bilik menyet. Saya sit kat sini kan? Macam tu awal je. Betul ke ni? Betul lah yang si air hitam. Mana ni? Air hitam, betul lah. Jalan jam kot, highway kot. Ya. Mak lah gelap lah. Hitam ni. Gelap lah, saya gelap tu. Spek tu, spek. Ya. Spek. Kau kata pas pergi hotel kan, apa sahaja jalan kampung ni? Aku call Hitch. Jalan kampung dah. Kau tak ada ni, call ni. Hello. Oh, jalan kampung. Weh, Hitch. Oh, nak jalan kampung ni? Sebab highway jam ni. Highway jam. Seram gila. Tak adalah masuk kelapa sawit punya tempat kot. Kalau jam pun. Ni kalau macam ni, aku rasa macam tak sampai. Ya, aku rasa ni macam betul-betul nak masuk kawasan pekan ni. Kau relax lah. Rizal kan anak ustaz. Dia boleh baca-baca punya. Kalau otak dia anak ustaz, dia bapak dia, bapak ku sama. Hantar. Oh, sama? Bapak ustaz. Kembang. Kami kembang. Bapak dia sama. Oh. Habis tu bapak kau apa? Bapak aku anak polis. Bapak aku. Bapak kau polis. Aku ni anak polis. Bukan anak ustaz. Tak faham, aku mana nak fikir lah, aku ikut lah ni. Okay, relax.
Ang serius lah, aku ikut lah ni. Aku dah fed up lah ni. Sikit lah ni. Okay. Ikut je eh. Relax je. Slow sikit. Aku tak nampak laju kan. Tak relax tu. Jalan biasa je kot. Plan dia kan. Dia suka jalan semik tukar macam ni tau. Tentu tak mana dia bawa kita ni tu. Apa kebuka jadah hotel dalam hutannya? Apa kebuka? Ha? Tapi tak batu. Tak serius lah. Bapak dia bukan ustaz. Dia bapak dia tu cuma ahli JKK yang surau tu, ahli surau je. Oh, sebab aku nampak dia macam kan kita tahu rumah dia. Itu kan, itu kan kau. Kan lah. Tiap kali datang macam tu je. Dia datang waktu maghrib memang bapak dia pakai kain blekat lah. Oh, iyalah tu. Eh, bapak dia okey ah. Okey. Bapak dia boleh baca-baca tak? Rumi dia boleh. Weh, serius lah kawasan ni weh. Weh, jangan bodoh. Aku dah, weh, aku dah, kau tengok. Weh. Memerang weh. Bukan memerang. Meremang. Ni macam bukan jalan ni. Tapi nak patah balik pun tak boleh ni. Jauh boleh tapi jauh kan. Oh, risau. Berhenti tepi sekejap. Ha? Berhenti tepi lah. Macam? Jauh. Weh. Berhenti sini ke weh? Kepala otak dia agak-agak lah. Eh, berhenti sini lah. Awak, aku tengok. Temperature tu okey tu. Ini bahan ni sama. Ha? Apa dia? Temperature? Allah. Eh, Rizal. Kita hang pahal. Awak, Rizal, siapa dah? Temperature naik tu. Kita kena ni. Cacau. Agak-agak lah tengah-tengah hutan tu. Eh, kenapa guna kereta ni? Kenapa guna? Macam ni lah. Aduh, waste pun satu. Siapa waste tadi? Apaan? Waste betul apaan? Memang dah betul lah. Betul lah. Aku tak tahu lah sebab Kiz kata surprise kan. Aku tak boleh nak cakap apa, aku ikut je lah. Sekarang kita memang semua ikut Kiz. Ya, aku tahu tapi aku tak tahulah. Aku tengah tidur tadi. Faham ada terlepas simpan ke? Dia kau bagi location tu kan? Aku ikut je. Tak tahu sampai sini. Tak kisah dia cerita dia Kiz bagi location. Lepas tu dia tidur. Faham 10. Tahu dia kata depan tu macam ada jalan keluar. Aku ikut je lah waste. So kita nak ke depan gear ni? Tak, sekarang ni kereta ni ada problem tau. Panas ni. Kenapa kereta ni? Tak tahu lah, tadi tiba-tiba masa nak berhenti tu. Tengok. Kereta tu macam Ikut. Dia berkelip. Dia berkelip. Apa tu? Aku tak tahu sebab pasal kereta dia meter. Heater tu lah kot. Tak, aku tanya kau. Macam mana boleh terpercaya naik? Bukan kita buat laju pun. Tak ada lah kau bawa tempat mana ni pun. Tak. Dah highways ikut jalan tu, ikut jalan dalam kot. Aku tak tahu lah dia nak elak daripada jam ke apa ke. Sebab aku ada trust issues lah. Ikut way salah. Aku ikut kau salah. Tak, weh dah betul. Tapi masalah yang itu kenapa? Sistem naik je lah ni. Nak kena sidai lama. Habis tu. Panas ni, Mat. Kut lah hujan. Kalau hujan tak apa. Member dah peluh. Nak guna peluh dia ni. Nak guna peluh dia ni sejuk kita ni. Memang tak. Flavor ni dah kurang ni. Macam semua je nak salahkan aku. Adalah plan kau kan? Tak, Hiz. Sekarang ni kau yang plan. Kau fikir eh, daripada mula lagi, aku suruh cari, semua tak nak cari. Lepas tu aku cari, kau salahkan aku. Lepas tu, fikir lah macam nak buat. Dahlah, setekan dengan engine ni lah. Macam mana tu kalau temperature naik, kena ni tadi. Bukan saya tengah setelah pun. Kau yang nak ambil mendera dan bagi sejuk kereta aku lah. Macam mana kan? Doi. Balik lah. Tunggu. Dia cakap, dia cakap. Kan. Hang yang boleh cakap. Dia macam betul. Hang Rezo marah sangat kat dia. Dia marah kan. Tak, aku tak lama nak. Ni dia, kalau dia redup sikit tak apa ni. Cuaca pandai aku malas ni. Kalau ni, kita nak kena ni dulu. Dia ni pandai usah kita. Cuma sikit lah dia. Okeylah guys, sorry lah. Kau cakap sikit, aku tak ada pandai sangat pasal kereta kan. Tinggal tengok lah kereta kau macam mana. Aku problem, aku tak rasa kereta kau macam mana naik. Tengok. Rizal, ni kereta siapa ni? Kereta Rizal kan? Tak, Rizal. Rizal kereta pandai tadi kita bawa asal pandai sikit. Mana Rizal? Oh lah, tengok. Lah, ni bukan temperature naik. Ni minyak. Alah, ilah, ilah, Allah. Alah, elok je. Rizal! Loh, Rizal.
Apa benda lah? Eh, aku lah. Kau tengah-tengah hutan je ni, kau nak buat hal lah. Pula aku cakap kau benda temperature. Apa bendanya? Bukan temperature pun. Kan? Betul tak? Dah. Kita nak pergi ni fun-fun. Tak payah marah. Kita nak apa orang kata ni macam cikgu nak bawa kita pergi camp jati diri, nak bonding kan. Camp bestari solat kan? Bestari solat. Camp bukan solat. Tak apa, benda kecil tak payah kan. Betul. Tak sampai lagi. Dah, salam. Tak ada orang, tak ada orang. Sini. Rizal. Aku panas. Aku panas kan. Rizal, kita temperature tak naik tau. Jangan lag lah. Tapi aku rasa kita jalan depan ni, aku rasa kita jumpa. Okay, eh? Ni betul lah, memang. Aku tak tahu lah, tapi aku rasa harap depan lah ni jumpa lah. Macam penghujung jalan. Tak ada, jalan tu kat situ ada. Tengok tu. Jalan ada, tapi penghujung tak nampak. Eh, kau ni! Dah salam tadi. Salam. Dah pukul 4 dah ni. Jom. Patah balik tak boleh ni, tak ada ambil side. Fikir gini. Aku kata redah je. Anjing. Bukan. Betul. Itu cermin, itu bukan. Bukan. Bodoh. Kau marah-marah tadi, itu okey ya? Cepat sejuk lah. Di lubang dalam, bodoh. Weh, depan tu kelakor, abai. Depan tu lagi kelakor. Lepas kat weh, rental tu. Weh, sumpah tak lepas ni. Boleh tak tu? Kau ingat dengan straight. Ini puzzle lah. Sekejap pun jalan ambok. Tak, aku mana tahu macam ni. Suruh dalam kanan, Ui, mantap lah. Tepi, Pai. Aku salah sangkut. Kau kena sikit. Saya ke kanan. Okey, ambil jalan ni. Dengan MyV, semua boleh. Apa yang tak boleh, kita boleh. Siapa buat bodoh jalan ni? Tapi kau kelas berdepan, semua tak kena. Ah, kan betul kau cakap depan ni ada jalan dia. Berada yang tadi tengah sirah pokok tu. Oh, itu orang naik kereta. Oh, banyak gila. Oh, my way, patut lah. keluar pun. Nampak kau tu, civilization. Kita dekat simpang. Ini yang hitam. Sri Lalang. Sama-sama malam ni. Bodoh. Jangan kan tidur, guys. Betul tak? Aku dah takut dah. Aku nak suruh kita orang tidur dalam rumah. Betul tak? Dah sesat ni. Bodoh lah. Ini memang tak beratur. Ini bukan culture kau nak normalize. Kau memang setan. Cameraman ni setan. Kau tak cameraman. Tak cameraman. Kerja sekolah sudah komplit. Kerja rumah sudah komplit. Lepak. Aku ingat. Nyok-nyok. Apa yang nyok-nyok? Okay guys, kita dah sampai di hotel yang dikatakan berhantu tu.
Hits yang cakap hotel yang berhantu. Tapi korang tengok cantik gila kan, cantik gila kat sini kan. Ini yang dinamakan hotel berkonsepkan gaming. Dengar cerita dekat dalam bilik dia, ada PC, ada game konsol. Memang tak tidur. Basically hang booking CC tapi ada katil. Mana ada CC ada katil? Sini je. Mari kita tengok apa yang ada kat dalam. Sana eh. Balik sana. Okay, sebenarnya macam ni. Tapi sikit. Okay, nampak? Tolong. Tolong. First thing first, come first. Down. Ulang sebanyak 7 kali, rap macam tu. Akan dapat apps macam ni. Jangan tengok. Jangan tengok. Naik atas. Rap macam tu. Alright? Mana apps? So, Zaz naik atas. Zaz. So, guys, kita di dalam range. Jauh tu kan. Kena zoom gitu. Dia gantung baik. Apa baik? Gantung tu. Padahal dah tak nak. Dia pun macam mantap tu. Macam tak perlu pakai headphone dan keyboard dan mouse ni. Panjang tu. Ada graphic card dia besar kot lah. Boleh lah nampak lah graphic card tak kosong. Ah sakit. Eh bilik. Bilik Jenny ada kosong seorang. Kita bincang lah. Boleh bincang lagi sebab pilih katil lagi kan. So macam boleh macam atas. Mata saya kat sini. Kau cuba tengok macam siapa. Sorry. Aku datang kan. Tuk katang. Gatal. Dia gatal. Oh jangan tolong. Tolong. Tengok dia buat keyboard sendiri tau. Nampak. Oh nak benang macam pasal bai. Kita bawa wire bai. So menangkan kita dah sampai hari ni. Kau jangan lupa untuk like dan subscribe. Sebab apa kita dah ada kata-kata lebih menarik. Dan juga macam-macam cabaran dan dugaan tu hari ni. Tapi apa pun semua ni tu buat anda. Okay guys. Apa-apa pun. Sup. Eh, udah lah.